Ratusan masyarakat Kampung Tirineri Distrik Yambi Kabupaten Puncak Jaya Papua menghadiri kegiatan memasak dan makan bersama yang diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya, tokoh masyarakat Yambi dan jajaran aparat keamanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya Papua. Kegiatan yang dilakukan oleh ratusan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya, KPPJ, bersama dengan jajaran aparat keamanan wilayah Puncak Jaya, dengan harapan terbangunnya kesadaran warga untuk ikut menjaga keamanan dan mendukung pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, serta untuk menciptakan kondusivitas dan keamanan di wilayah tersebut, terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kegiatan ini dihadiri pula oleh beberapa anggota KTSP yang melakukan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka bersama dengan masyarakat Kampung Tirineri Distrik Yambi menyatakan setia terhadap NKRI dan bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan hingga terwujudnya kedamaian di tanah air Papua. Selain itu pula menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia yang terus berupaya membangun tanah Papua untuk lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta setia terhadap NKRI sebagai bukti bahwa mereka mendukung kedaulatan NKRI. Selain mengadakan memasak dan makan bersama, juga dilakukan aksi bakti sosial dengan menyerahkan sejumlah paket sembako dan Alkitab oleh masyarakat Kampung Tirineri.